Biografi Pierre Tandean, pahlawan revolusi. Pierre Andreas Tandean lahir di kota Batavia, Hindia Belanda pada 21 Februari 1939. Ia merupakan anak kedua dari tiga bersaudara buah perkawinan Maria Elizabeth Cornet, seorang wanita asal Belanda berdarah Prancis dengan seorang dokter spesialis kejiwaan keturunan Minahasa bernama Aureus Lamer Tandean. Pierre Tandean memiliki seorang kakak dan adik perempuan bernama Mitzi Verende Rosdiati. Sejak kecil, Pierre Tandean telah terbiasa hidup berpindah-pindah, mengungsi mengikuti tempat dinas ayahnya. Saat bermukim di Magelang, Jawa Tengah, ayah Pierre Tandean nyaris menjadi korban penculikan sisa-sisa gembong PKI yang sebelumnya terlibat pemberontakan di Madiun pada 1948. Meski berhasil lolos dari penculikan, salah satu kaki AL Tandean menjadi cacat terkena tembakan. Sikap penuh disiplin dan sikap nasionalisme yang tinggi sedari kecil telah ditanamkan kedua orang tua Pierre pada diri dia dan kedua saudaranya. Jiwa patriot yang tertanam dalam Pierre Tandean telah terlihat sejak ia masih belia. Tidak mengejutkan bila di kemudian hari ia bercita-cita menjadi tentara. Keinginan Pierre Tandean menjadi tentara semula mendapat tantangan dari keluarga. Ibu Pierre berharap putranya meneruskan pendidikan ke Fakultas Teknik ITB Bandung, sementara sang ayah menginginkan biar kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia agar dapat mengikuti jejaknya di bidang kedokteran. Masuk Akademi TNI Angkatan Darat. Namun tekad untuk mendaftar dan menjadi tentara sangat besar sehingga ia nekat mengabaikan permintaan kedua orang tuanya. Pada Agustus 1958, Pierre Tandean mengikuti rangkaian tes masuk TNI Angkatan Darat yang kemudian berganti nama menjadi Akademi Teknik Angkatan Darat. Setelah menjalani serangkaian tes, Pierre Tandean dinyatakan lolos seleksi tahap akhir sebagai calon taruna atau pangkat taruna terendah dengan 150 pemuda lainnya dari seluruh Indonesia. Selama menjalani pendidikan taruna, Pierre Tandean dikenal menonjol bukan hanya karena paras Eropanya, namun karena sosoknya sebagai seorang bintang lapangan yang jago dalam banyak bidang olahraga. Ia juga banyak dikagumi karena kedisiplinan dan rasa nasionalisme yang kuat. Menurut Saidiman Suryadiprojo yang sempat menjadi komandan resimen taruna saat Pierre belajar, Saidiman mengaku sangat terkesan dengan jiwa kepemimpinan dan patriotisme Pierre Tandean selama ditempa menjadi taruna. Pierre sempat ditunjuk sebagai komandan batalion korps taruna remaja dengan pangkat sersan mayor. Sebagai pemuda bintara Indo, Pierre sangat tidak suka jika dipanggil dengan sebutan londo oleh teman-teman maupun orang-orang di sekitarnya. Dia juga tidak mengacuhkan ketertarikan banyak perempuan di sekitar asrama pada dirinya karena wajah tampannya. Operasi pemberantasan PRRI Sumatera Barat. Pada tahun 1958, berstatus taruna, Pierre Tandean mendapat pengalaman pertama terjun di medan tempur. Ia bersama sejumlah taruna lain menjalani praktik lapangan dengan terlibat dalam operasi pemberantasan PRRI di Sumatera Barat. Setelah lebih dari 3 tahun menempuh pendidikan taruna Magelang 1965, Pierre Tandean lulus dan dilantik menjadi perwira muda dengan pangkat Letnan 2. Tak lama setelah kelulusan, ia dan 144 lainnya ditempatkan ke Satuan Tugas TNI Seni yang tersebar di seluruh Indonesia. Bertemu Rukmini, Pierre bersama 5 pemuda lainnya yang ditugaskan dalam Batalion Seni Tempur 1 Daerah Militer 2 Bukit Barisan Medan Sumatera Utara. Saat bertugas di Medan, ia bertemu dengan Rukmini yang kemudian menjadi calon istrinya. Pierre tak lama menjalani penugasan di Sumatera Utara. Ia hanya beberapa bulan setelah bertugas sebagai komandan peleton. Karena kecakapan dan kemampuannya tahun 63, ia dipanggil untuk memasuki Sekolah Intelijen TNI Angkatan Darat di Bogor, Jawa Barat. Pendidikan intelijen yang dijalaninya selama 3 bulan ia selesaikan dengan nilai sempurna. Prestasi itu membuat ia dipercaya dalam berbagai bidang misi intelijen. Misi intelijen ke Malaysia. Untuk kepentingan tugas ini, Pierre harus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya. Berbekal wajah Indo bulenya, ia juga beberapa kali ditugaskan untuk menyusup ke Malaysia dengan menyamar sebagai turis dalam operasi Bukura. Dalam setahun, biar pernah 3 kali ditugaskan menyusup ke daratan Malaysia. Dalam operasi Bukura, Pierre Tandean ditugaskan mengawal menteri pembantu yakni Oi Chow Tat yang masuk ke Malaysia dengan menyamar sebagai pedagang Tionghoa. Oi Chow Tat ditugaskan Presiden Soekarno menjalin hubungan dengan sejumlah pihak di Malaysia yang anti dengan pembentukan Federasi Malaysia.
Berbagai tugas operasi intelijen tak membuat Piero Tantian lupa dengan keluarga dan orang-orang terdekatnya. Saat pulang dalam perjalanan tugas dalam operasi Dwi Kora misalnya, ia menyempatkan membeli buah tangan untuk orang-orang terdekatnya termasuk Rukmini. Saat ditugaskan terlibat dalam operasi Dwi Kora, Piero kerap harus menjalani berbagai penugasan dengan durasi waktu tak tentu. Tak jarang ia disergap rasa rindu pada sang kekasih Rukmini. Karena itu tak kala ia mendapat waktu libur maupun cuti selama pulang ke rumah orang tuanya di Semarang, ia juga menyempatkan diri pergi ke Medan untuk bertemu Rukmini. Ajudan Jenderal Nasution. Setelah bertugas dalam operasi Dwi Kora pada bulan April 1965, Piero Tantian yang sudah naik pangkat menjadi Letnan 1, Piero Tantian mendapat penugasan baru sebagai Ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution yang kala itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan Indonesia. Salah satu alasan utama terpilihnya Piero Tantian menjadi Ajudan Nasution adalah karena sosoknya yang bisa dipercaya serta karena prestasi dan reputasinya saat bertugas dalam operasi Dwi Kora. Selama menjalani tugas sebagai Ajudan Nasution, Piero Tantian memiliki banyak hubungan yang cukup dekat dengan anak-anak Nasution, terutama pada adik Irma yang baru berusia 5 tahun. Ia kerap menemani adik bermain di halaman rumah. Yanti Nasution yang merupakan anak pertama Nasution mengenang sosok Piero Tantian sebagai pribadi yang tegas dan disiplin. Namun Piero selalu bersikap hangat dengan keluarga Nasution. Piero bahkan kerap bertukar pikiran dengan ibu Yohana Nasution. Diculik pasukan Cakrabirawa. Kisah Piero Tantian menjadi Ajudan Nasution terakhir dengan sebuah kisah keperlawanan pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965. Saat itu menjelang pukul 4 pagi, Abdul Haris Nasution mendengar bunyi gaduh dari arah pintu masuk ke rumahnya. Johana Nasution, istri Nasution, langsung memberikan sumber kegaduhan. Ia segera menutup pintu saat mengetahui kegaduhan itu berasal dari pasukan Cakrabirawa yang merengsek masuk ke rumahnya. Ada Irma yang juga berada di kamar. Abdul Haris Nasution terbangun dan berdiri dekat Johana Nasution. Saat itu ada Irma terkena tembakan yang dilepaskan oleh anggota pasukan Cakrabirawa. Sementara itu Yanti Nasution yang terbangun karena mendengar suara rentetan tembakan mengira alat penyejuk kamar ayahnya meledak. Karena panik, ia kemudian keluar jendela untuk membangunkan Piero yang tidur di pavilion ajudan. Begitu dibangunkan, Piero bertindak cepat untuk mengecek keadaan. Ia keluar menemui pasukan anggota Cakrabirawa. Di saat bersamaan, Abdul Haris Nasution yang tertembak kakinya menyelamatkan diri dari buruan tentara yang hendak menculiknya. Ia melompat tembok ke samping rumah. Ketika berhadapan dengan anggota pasukan Cakrabirawa, Piero mengaku sebagai Ajudan Nasution. Namun para Cakrabirawa yang terburu-buru dan kurang mengenal wajah Nasution segera mengira bahwa sang jenderal Piero itulah yang mereka incar. Piero Tantian mengaku sebagai Nasution. Ada beberapa versi dan cerita yang dibuat dalam G30 SPKI di mana Piero mengaku kepada Cakrabirawa ia adalah Nasution. Menurut Adi Basman, penulis buku biografi Piero Tantian, menyebutkan bahwa semua saksi yang ia wawancarai saat itu mereka tidak mendengar bahwa Piero mengaku sebagai Nasution. Kehadiran Piero di sana memberi ruang bagi Nasution untuk melarikan diri. Seperti kita ketahui bahwa sejarah mencatat, Abdul Haris Nasution selamat dari penculikan dan Piero gugur untuk melindungi Nasution. Piero saat itu tetap bungkam meski sebenarnya ada jeda waktu yang singkat yang bisa digunakan untuk mengaku dan menegakkan kembali identitasnya kepada pasukan Cakrabirawa bahwa ia bukan Jenderal Nasution. Gugurnya Piero Tantian. Pada dini hari 1 Oktober 1965, Piero Tantian dibawa pasukan yang ditugaskan menculik Jenderal Nasution di kawasan Lubuk Buaya, Jakarta Timur. Di sebuah lokasi di kawasan ini, menurut penuturan salah seorang anggota Cakrabirawa bernama Supandi, sebagaimana dicatat Jenderal Abdul Haris Nasution, Piero Tantian disuruh berjongkok dan kemudian ditembak dari belakang sebanyak 4 kali. Piero Tantian gugur mengorbankan diri untuk keselamatan Jenderal Abdul Haris Nasution. Piero Tantian juga menyelamatkan negara dan bangsa yang selalu dibelanya.